Saya kira Fakfak ini satu daerah yang memang sangat potensial sekali, ya. Baik itu potensi di hutan, artinya areal untuk forestry kita di sini cukup besar. Kemudian juga perkebunan, kita ada satu perkebunan nutmeg pala produktif. Di samping kita juga punya apa itu potensi laut yang cukup besar. Beragam ekosistem ada di sini. Saya khawatir sekali kalau kita tidak hati-hati, ya sekali lagi hati-hati dalam mengeksploitir hasil kekayaan alam kita, ini nanti cenderung akan menimbulkan satu bahaya sebenarnya bagi kita. Sebagai bupati saya takut harus ada kesadaran besar yang muncul dari masyarakat kita untuk sama-sama meresponsibility ini. Sebab ketika ini kita tidak menanggapi secara positif, bisa berakibat fatal bagi alam kita. Dengan demikian, maka kita Fakfak pada tahun 2015 kita sepakat bersama-sama dengan pemerintah daerah dan benar-benar didukung oleh bupati, kita canangkan Fakfak harus masuk dalam kabupaten konservasi. Jadi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan dari potensi-potensi perairan, ya, ikan dan lain-lain di dalamnya, maka pemerintah mengatur dalam bentuk regulasi-regulasi atau aturan-aturan yang membatasi sehingga tidak terjadi illegal fishing, tidak terjadi pencurian-pencurian ikan ataupun juga penangkapan-penangkapan ikan tanpa dibatasi. Itu ke depan. Artinya dulu waktu saya kecil, itu daerah yang tidak jauh radiusnya dari kota ini, mungkin sekitar 4 kilo, 2 kilo dari kota di sini, itu kita bisa lihat cendrawasih terbang, ada kakatua jambul kuning, ada burung nuri kepala apa itu moncong hitam, moncong kuning, dan sebagainya, ada mambruk, ada maleo, ada sebagainya. Sekarang kan hilang. Ya, kita memang harus menerima ini sebagai sesuatu prospek apa ya, pembangunan. Daerah maju, ekonomi bertumbuh, tetapi alam juga harus aman, terkendali. Ini sesuatu yang menjadi rahmat Tuhan untuk kita. Jadi harus kita jaga betul. Harus ada komitmen untuk kita, sebab tidak bisa kita pisahkan. Sudah menjadi satu kesatuan dari ekosistem dan karakteristik kita. Attitude kita dibentuk oleh ekosistem. Dari burung-burung, dari ikan, dari pantai yang bagus, dari nyiur yang melambai-lambai, dari pohon pala, dan sebagainya. Indigenous wisdom. Kita bekerja sama dengan nelayan ini, artinya masyarakat dengan pemerintah, artinya khususnya pemerintah perikanan. Datangnya konservasi supaya untuk menjaga kelestarian laut, supaya laut itu dia tetap utuh dan masyarakat dia punya mata pencarian tetap meningkat. Saya pribadi meyakini benar bahwa keselamatan dunia itu hanya melalui konservasi. Oleh karena itu konservasi bukan lip service. Konservasi bukan hayalan, bukan angan-angan. Konservasilah yang mampu mengembalikan dunia secara natural. Saya berharap semua orang harus mendukung konservasi di dunia. Lebih-lebih di Indonesia, di Provinsi Papua Barat yang sudah menjadi provinsi konservasi, dan di Fakfak. Sebagai bupati, juga sebagai orang Papua Fakfak, sebagai anak daerah, konservasi penting. Kita sama-sama harus mensupport konservasi Indonesia.